Itu dia meriam-meriamnya. Akan kuputuskan tali-tali pengikatnya. Dan dengan sedikit dorongan, meriam-meriam itu akan meluncur masuk laut. Iya. 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 Suara apa itu, huh? Kapten, aku hanya mengurangi tugas kalian. Suruh. Tugas kalian cukup sampai di sini. Itu perjanjianku dengan Kapten Ramon. Kalian dapat kembali tanpa harus repot-repot membawa meriam-meriam itu. Nah, selamat tinggal. Lucia, kapal berikutnya adalah untukmu. Rapatkan ke sana. Dan kau bisa mengambil perabot-perabot indah yang kau sukai. Terima kasih, Suruh. Ayo, rapatkan kapal ke sasaran berikutnya. Tikus air. Dia membuang meriam-meriamku. Awas, Kosoro. Nantikan pembalasanku. Sudahlah, Ramon. Meriam akan kita dapatkan lagi satu saat nanti. Tenanglah. Berikan aku teropong itu. Kebarat. Zoro manusia licik. Dia benar-benar mengurus perabot-perabot rumah tangga istriku. Ini benar-benar celaka. Ia benar-benar mengeluarkan semua yang ada di kapal itu. Ramon, lakukanlah sesuatu. Jangan biarkan Zoro bertindak seenaknya. Siap, Jenderal. Awas, kau Zoro. Rencanaku kini semakin mantap. Jenderal telah merestuinya. Kau harus kutangkap. Kini tempat tinggalku tidak akan kalah indahnya dengan tempat tinggal jenderal tertinggi dari Perancis. Terima kasih, Suru. Para imigran itu, bagaimana? Ya, mereka harus diberikan kebebasan sesuai dengan perjanjian jenderal. Oi, dengar! Kalian kini bebas! Carilah daerah baru yang masih kosong! Kalian dapat menempati di tempat! Terima kasih, Suru! Nah, Lucia, selesailah kini tugas dan kerjasama kita. Terima kasih. Aku pun mengucapkan terima kasih, Suru. Nah, Suru, aku akan kembali ke Tip Aleta. Ya, Lucia, kau dapat langsung pergi. Biar aku kembali dengan salah satu kapal itu. Ya, selamat berpisah. Sampai jumpa, Suru.
Awas! Siap kalian semua. Ingat, tangkap Zoro dan kawannya. Begitu mereka tiba di sini, jangan bicara apapun. Mengerti? Siap, Kapten. Zoro, cepatlah kau tiba di sini. Penyambutan atas keberhasilanmu sudah lengkap kusiapkan. Jangan lengah. Aku ingin dia menghadapku dengan dua tangan terikat. Ingin kuludahi wajahnya yang tampak angkuh itu. Awasi terus! Dimana Zoro? Iya, di mana ya? Mengapa belum juga tiba? Mungkin dia sudah tahu rencana kita. Oh, tidak mungkin. Rencana ini dibuat saat Zoro berada di tengah laut. Mana mungkin dia tahu? Iya. Rupanya berita tentang blokade dari para pemberontak terhadap pelabuhan tentara kerajaan Prancis telah tersebar. Demikian pula kepergian Zoro untuk mengusir para pemberontak pun sampai ke telinga sebagian besar masyarakat di sekitar pelabuhan tersebut. Maka tak pelak lagi, setibanya Zoro dan Miguel di pantai, masyarakat telah siap menyambutnya. Miguel, kau perhatikan, tidak ada seorang tentara kerajaan pun di sekitar sini. Aneh. Kurang ajar. Rupanya mereka akan menipu kita dengan menjebak. Awas kau, Kapten Ramon. Aku justru ingin melihat apa yang dapat kau lakukan terhadap Zoro. Mari Miguel, kita ke benteng pertahanan tentara kerajaan. Mari Miguel! Muncul. Apakah mereka sudah tahu rencana penjebakan kita ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Rencana ini dibuat oleh Kapten Ramon saat Zoro sudah pasti mereka itu. Iya, pasti mereka. Ayo kawan, bersiaplah kalian semua. Wah, celaka. Zoro agaknya hendak menerjang kita. Lihat. Dia tidak berusaha mengurangi kecepatan lari kudanya. Wah. Kalian sebenarnya ingin bertempur? Baik, akan kulayani. Mari Miguel, kita beri pelajaran kepada mereka. Hep! Yeah!
Kawan, cepat tangkap Zoro, manusia sombong ini. Kapten Ramon, apa maksudmu dengan semua ini? Inikah bentuk dari ucapan terima kasihmu? Zoro, kau adalah manusia lancang. Hadiah itu kami berikan setibanya kau di pantai, bukan dengan cara dan tindakan seperti tadi. Kapten, aku tahu kalian akan menipuku. Kau tidak rela menyerahkan meriam-meriammu itu, eh? Demikian pula halnya dengan Jenderal. Ia pun tidak rela menyerahkan perabot-perabot rumah tangga yang pasti merupakan pesanan istrinya yang kalah. Apapun katamu, kau tetap harus kutangkap, manusia lancang. Tinggalkan Zoro untukku. Kalian tangkaplah tikus coklat itu. Mari Zoro, aku ingin tahu, apakah ketenaranmu sebanding dengan kepandaianmu menggunakan anggar? Oke, Kapten. Kulayani kau. Iya, hei. Para imigran itu pun seenaknya saja kau atur untuk tinggal di wilayahku. Perjanjian pengusiran para pemberontak dibuat oleh seluruh pimpinan tentara kerajaan Perancis. Dan itu tidak dapat kau batalkan, Kapten. Untuk itu kau harus ditangkap agar rasa kecewaku terobati. Ayo, jadikan sate kawan. Hei, ini. Demikianlah pertempuran antara Zoro, Miguel melawan Kapten Ramon, dan sepasukan anak buahnya, tentara kerajaan Prancis, berlangsung dengan serunya. Akan tetapi, selang beberapa saat, nampak Zoro sudah berhasil menekan Kapten Ramon dengan tusukan-tusukan dan sabetan anggarnya. Kapten Ramon yang kecewa dengan sikap Zoro berusaha menangkap Zoro untuk melampiaskan dendamnya. Akan tetapi, usahanya untuk menangkap tidak juga berhasil. Malah kini ia yang terdesak. Dan ketika Kapten Ramon sudah tidak melihat harapan untuk mengalahkan Zoro, ia melarikan diri meninggalkan lawannya. Tetapi, Kapten Ramon benar-benar sial nasibnya. Tambang yang diperuntukkan bagi tiang pengamat berserakan di bawah, melilit kakinya, dan Kapten Ramon pun terjatuh. Mau lari kemana kau, Kapten? Zoro meraih ujung dari tambang yang berserakan di hadapannya. Dan dengan sekali sentakan, ujung tambang yang lain yang melilit kaki Kapten Ramon menjadi semakin mengetat. Akhirnya, perlahan-lahan Zoro mulai menarik tambang tersebut. Kapten Ramon berteriak-teriak kesakitan ketika tahu Zoro menariknya dan mengereknya ke tiang pengamat yang sangat tinggi.
aku, Zoro. Turunkan aku. Kau ingin aku turunkan? Eh? Baik, Kapten. Tapi tidak dengan cara seperti tadi, perlahan-lahan. Kau dapat lebih cepat meluncur ke bawah jika ikatan tambang ini kupotong. Jangan, Zoro. Jangan lakukan itu. Tolong! Tolong! Sementara itu pertempuran yang berlangsung antara Miguel dengan pengikut-pengikut Kapten Ramon terhenti. Mereka benar-benar terkejut ketika melihat pemimpinnya berada di tiang pengamat yang sangat tinggi, dengan kepala berada di bawah dan kaki di atas. Bukankah itu Kapten Ramon? Iya. Waduh, celaka. Apa yang harus kita lakukan? Awas, jangan sembarangan. Ya. Jika tambang itu ditebas Zoro, Kapten pasti akan mati. Dengarkan aku, Kapten Ramon. Kau akan selamat. Tapi aku minta, bebaskan dulu tawanan-tawanan yang kalian tangkap bulan yang lalu. Mereka rakyat yang tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Cepat bebaskan tawanan itu. Cepat lakukan perintah Zoro itu. Ketika melihat Kapten Ramon menepati janjinya untuk melepaskan tawanan, Zoro yang merasa telah selesai tugasnya, kemudian bersama dengan Miguel, sahabatnya, meninggalkan benteng dari tentara kerajaan. Thank you.
kawanku. Baik, Mas. Mana dia? Di mana Zoro? Hah? Zoro sudah pergi, Kapten. Kurang ajar kau, Zoro. Dan kau juga, Miguel. Aku tidak mau dihina seperti ini. Tunggulah. Suatu saat nanti, aku pasti akan membawa semua ini. Ooh. Mm-hmm.